بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إخوتي في الله أعزني الله تعالى وإياكم جميعا Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allahu Tabaraka wa Taala pertemukan kita dalam acara kesayangan kita yaitu kajian rutin dari kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Asyik Saleh bin Fauzan Al Fauzan Hafizahullah Tabaraka wa Taala. Sekarang kita akan uh, kembali melanjutkan kajian kita dan kita sudah sampai kepada Al Fasl Arabi' Ar An Anwa'uhu ya an ta'rifuhu ta wa yaitu kemunafikan definisinya dan bagian-bagiannya ataupun macam-macamnya begitu ya namun sebelum itu sebagaimana kebiasaan kita kita senantiasa memuraja'ahi ataupun mengulangi ataupun mengevaluasi ataupun melihat kembali pembelajaran kita yang lampau ya secara singkat aja muraja'ah kita hari ini ...pada waktu yang lalu-lalu ya... ...saya tidak tahu episode yang keberapa begitu... ...kita sudah masuk ke pasal dua salis... ...yaitu pasal yang ketiga... ...al-kufru ta'rifuhu wa anwa'uhu... ...kekufuran, definisinya dan juga... E, ...macam-macamnya ataupun... E, ...kita katakanlah e, bagian-bagiannya begitu ya... ...nah kita sudah membahas bahwa... ...kufur itu artinya iman imani billahi wa ya. Orang yang kufur itu artinya nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya gitu. Apakah yang membawa dia tidak beriman itu karena mendustakan atau memang ragu gitu? Ya, memang dia nggak dustakan. Beda kan orang yang mendustakan memang totalitas dia nggak nggak benarkan gitu. Tapi ada juga yang ragu. Ragu ini kan berarti masih 50-50 gitu kira-kira ya. Masih setengah iya setengah enggak gitu ya. Artinya ini juga dikategorikan sebagai kekupuran. Inilah dia definisi kupur itu. Yaitu orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya karena dia mendustakannya atau karena memang dia ragu. Ya, karena dia ragu. Jadi orang yang beriman itu nggak boleh ragu. Ya, <tuh> al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang RobMu dari RobMu maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu datang kerapmu maka janganlah engkau menjadi orang, janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu. Jadi orang beriman itu orang-orang yang full dia keimanannya. Tidak ada raib, tidak ada syak ya, tidak ada sedikit pun riba keraguan di situ. Jadi benar-benar imannya dia jaga, imannya dia pupuk untuk selalu membenarkan ya apa yang disampaikan oleh Allah SWT dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam intinya orang yang kufur itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya apakah karena dia melustakan atau karena ragu begitu ya Taib dan kufur itu kita sudah bahas ada dua ya ada kufurun akbar ada kufurun asgar ya kufurun akbar itu minimal ada lima dia yang menyebabkannya kita singkat aja ini yaitu kufur takdib, kufur karena dia mendustakan. Yang kedua kupurul iba' wal ma'atastik. Yaitu kufur karena keengganan dan ketakaburan, kesombongan ma stik, Meskipun dia membenarkan. Dia benarkan tapi dia kufur, dia enggan. Nah ini juga kufur. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah kufur syak karena dia keraguan. Kufur yang men yang menjadi sebabnya itu keraguan gitu. Yaitu kufur zon, yaitu kufur zon juga sama. Jadi kufur syak dan kufur zon itu sama. Yang keempat itu kufrul i'rad. Kufur karena di i'rad yaitu berpaling ya, tidak mau belajar dan tidak mau uh, apa namanya ini, tidak mau belajar dan tidak mau uh, ikut ya memahami Islam. Kemudian yang kelima, kufrun Nifak, Kufuran karena uh, kemunafikan. Dan ini akan kita bahas sebentar lagi. Yang kedua itu kufrun asghar. Kufrun asghar tentu konsekuensinya tidak keluar dari, dari Islam ya, tidak keluar dari Islam dan kuburan Asghar ini juga dibagi oleh para ulama. Ya, ada ada beberapa bagian ya. E, pertama disampaikan adalah e, terkait dengan kufur Asghar ini, kubur kecil tentu dia tidak keluar dari Islam yang disebut dengan kubur amali. Ya, kubur ala amali yang memang e, disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dia kekufuran tetapi dia tidak sampai kepada derajat kubur akbar ya, seperti kubur nikmat ya kubur Uh, apa namanya ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kubur nikmat ya dalam Allah dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa wa daraballahu mathalan rizquha min kulli makan fakafarat bi umillah Apakah kubur di dalam surah An-Nahl 112 ini menunjukkan kupur akbar? Tidak, ini disebut dengan kubur Kupur asgar. Begitu juga tentang uh, orang yang Uh, memerangi seorang muslim dikatakan dalam hadis nabi sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun memaki mencaci maki seorang muslim itu kepasikan dan memeranginya adalah kekufuran kufur di sini bukan kufur akbar maksudnya kufur asghar begitu bersumpah ya yeah. man halafa bi kafara au asyraka Nah, di sini kesimpulannya kata para ulama ini tidaklah menyebabkan dia keluar dari Islam karena kufur yang dilakukannya adalah kufur Asgor, ya, kubur Asgor, dan ada di Asgor itu ada dalam perbuatan, dan ada dalam lisan. Ah, ah, begitu ya, sudah kita sampaikan terkait dengan perbuatan apa, Pak Ustaz Contoh orang yang memakai jimat, umpamanya. Dia pada dasarnya kubur Asgor, Amali, yang secara perbuatan, tetapi bisa jatuh. Memang dia ke kupur Akbar, manakala jimat itu lah yang memberikannya manfaat dan mudarat. Tapi kalau hanya sekedar sebab doang. Maka hukumnya pada dasarnya adalah menjadi kupur asghar. Ah begitu, pada asalnya demikian. Tapi bisa jadi naik dia derajatnya bisa. Nah kesimpulan akhirnya bahwa memang ada perbedaan yang sangat mendasar antara kupur akbar dengan kupur asghar. Atau kupur eh, akbar dan kupur asghar ini bisa juga disebut kupur asghar itu disebut dengan kupur amali. Ada tiga perbedaannya. Pertama. Ya, bahwa Kupur Akbar itu mengekalkan pelakunya dalam api neraka. Jadi kalau dia meninggal, ya belum dia kembali kepada agama fitrah, agama Islam, maka pelakunya akan tetap dalam api neraka. Sementara Kupur Asghar, ap, kalaupun dia masuk, dia tidak dia akan kekal selamanya. Dia akan keluar dari api neraka setelah menjalani hukumannya, setelah menjalani pembersihan dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, ya. Kupur akbar itu dibolehkan harta dan darahnya. Halal darahnya dan hartanya. Ya artinya karena ada kupur udah. Keluar dari Islam kan. Sementara kupur asgar itu tidak tidak halal darahnya dan hartanya. Yang ketiga kupur akbar itu mewajibkan permusuhan yang murni permusuhan. Di antaranya, di antara kita dan di antara, uh, di antara kita orang-orang beriman -orang dan orang-orang yang melakukan kupur akbar itu. Enggak nah, boleh seorang mencintainya ya menolongnya ya, membantunya meskipun dia kerabat kita. Dalam perkara agama mereka tentunya. Tapi kalau perkara sosial saja interaksi sosial yang ada masalah ya, jual beli kah. Begitu juga umpamanya hubungan yang lain kah, ya. Itu tidak ada masalah. Tetapi kalau yang berkaitan dengan agama tentu tidak tidak boleh, ya. Kemudian eh, Kupur Asghar, ya kupur Asghar Tentu tidak sampai seperti ini tadi. Tidak dihalalkan apa namanya tidak tidak ada permusuhan yang 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 murni. Artinya kita tentu benci dengan perbuatan dia itu karena dia kufur nikmat, memerangi kaum muslimin pemanya, bersumpah dengan selain Allah, perkataan masya Allah wasyita dan sebagainya dan sebagainya pakai jimat dia. Tentu kita tetap dakwahi, tetap kita eh, apa namanya tetap kita ayomi begitu kan, tetap kita Uh, ajak bicara, tetap kita uh, membantunya gitu. Tapi tentu dakwah kita jalankan bahwa ini tidak boleh, bahwa perbuatan ini adalah kekupuran dan seterusnya dan seterusnya. Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwat hadirin dan seluruh penonton dimanapun berada yang masih setia dan terus mempertahankan diri ya tentu di Salam TV sahabat keluarga Muslim. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan baru kita pada pertemuan kita kali ini yaitu Al Falsudu Al anifqru ta'rifuhu wa anwa'uhu yaitu kemunafikan definisinya dan macam-macamnya ataupun bentuk-bentuknya. Baik, kita lihat ta'rifnya. Ta kita lihat dulu ta'rifnya. Ta nah, tentu ini tidak akan bisa kita apa ya, tidak bisa kita akan selesaikan dalam satu pertemuan ini tapi saya yakin dan percaya insyaallah taala bisa kita selesaikan dalam dua pertemuan. Jadi artinya kita akan bagi ini pembahasan kita ini menjadi dua dua bagian ya. Insyaallah taala satu bagian ini kita selesaikan dan nanti bisa kita apa namanya ini ambil sebagian ya. Sebagian besar akan kita sampaikan pada episode berikutnya insyaallah tabarakah wa taala. Agar pembahasannya lebih 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 clear ya. Tidak terburu-buru begitu maksudnya. Anifaku An ta'rifuhu wa anwa'ahu kemunafikan definisinya dan macam-macamnya. Ta'rifuhu definisinya. Anifaku An lugatan masdaru nafaka yuqalu nafaka yunafiku nifakan wa munafakatan. Nifak lugatan secara etimologi, secara bahasa adalah masdar dari kata nafaka. Jadi nafaka yuqal nafaka yunafiku nifakan wa munafaqatan. Ah dia. Jadi dalam bahasa Arab itu tentu ada tasrif namanya. Ini kalau kita lihat tasrif usulnya begitu. Nafaqa yunafiqu nifaqan au munafaqatan. Jadi kalau dalam uh, wazannya itu fa'ala yufa'ilu fi'alan wa mufa'alatan. Ah gitu ya. Apa makna nifaqan munafaqatan itu? Wa huwa minan nafiqa ya wa ma'khudun minan nafiq nafiqai ya nafiqai apa itu nafiqai nafiqai yaitu ahadi makharijil yarbu min juhrihi yaitu salah satu dari tempat keluar yarbu yarbu itu hewan semacam tikus min juhrihi dari lobangnya dari sarangnya ha, nah, jadi kalau kita lihat secara Uh, ...lebih familiar ya, kelinci. Saya kira banyak di antara kaum muslimin juga uh, memelihara kelinci ya. Nah kelinci, hewan yang... ...identik dengan apa ya, dengan... Uh, ...keindahannya, hewan yang identik dengan... Uh, ...apa namanya ini, uh, bulunya yang halus... ...dan warnanya yang begitu menawan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu biasanya kalau dia yang sehat ya karena memang agak-agak ribet saya lihat melihat memelihara kelinci ya dengan berbagai apa namanya ini dengan berbagai eh, pernak-perniknya lah ah, gitu kira-kira ya jadi dia ini kalau dia buat sarang ya ada lobangnya jadi lobangnya di sini bisa keluar di sini dia ah, macam gua atau macam terowongan jadi kalau terowongan itu kan ada pintu masuk ada pintu keluarnya kan nggak mungkin sama dia biasanya begitu karena memang tujuan dibuat terowongan itu kan banyak hal ya bisa jadi untuk semacam lalu lintas di bawah di perut bumi atau juga semacam apa namanya ini menyimpan logistik dan lain sebagainya gitu kan jadi dia ini memang didesain dibuat secara secara baik ya sedemikian rupa sehingga ada keluar masuk ada pintu masuk ada pintu keluar ah, gitu tentu pencahayaan lighting yang harus diperhatikan, kemudian juga ventilasi udara diperhatikan, oksigen juga diperhatikan di dalam karena memang eh apa namanya ini orang yang hidup di dalam eh, apa di dalam terongan ataupun di dalam ruangan yang begitu tentu harus ada fasilitas, -fasilitas kehidupannya di antaranya adalah ada pencahayaan dan ada apa tadi udara begitu kan, begitu di samping ada perbekalan-perbekalan logistik yang memang tersedia di dalam. Kalau kelinci itu dia biasanya gimana coba? Kelinci itu dia makanannya dibawa ke dalam justru di dalam dia makan gitu. Dan biasanya kelinci juga nggak nggak jauh-jauh kali kan, apa namanya ini nggak terlalu panjang lah terongan dia, apa namanya ini lubangnya ya paling dua meteran gitu kira-kira. Artinya terhitung sangat dekat begitu ya. Jadi itu, itu 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 asal kata daripada munafik itu artinya salah satu ruang keluarnya hewan semacam tikus dari sarangnya dari lubangnya. ah, gitu ya. Sehingga kan orang munafik itu sering dibilang orang, orang yang bermuka dua. Ya, ke, ular yang berkepala dua istilahnya. Saya juga nggak pernah lihat memang ular berkepala dua gitu ya. Tapi intinya bahwa maksudnya dia berbeda nanti. Di sini dia bilang begini, di sana dia bilang begini begitu fainnahu min makhrajin haraba ilal -akhir. maka sesungguhnya ya rebo hewan yang seperti tikus tadi itu apabila dia dicari dari tempat uh, keluarnya maka dia lari ke tempat keluar yang lain nah, karena tadi dua dia kan kalau kita cari di sini ah, kita kejar masuk dia ke lubangnya di sini Ternyata bisa lepas, dia kita tunggu-tunggu di sini. Rupanya keluar dari sini, dia. Dia keluar dari mana? Dari uh, tempat yang lain, dari lubang yang lain. Ah, uh -huh. uh, uh, gitu. Wakilah wa nafaqi. nafaki, huwa asirbu, ala yustataru fihi. Dan dikatakan nafak itu adalah semacam uh, asirbu, yaitu uh, rembesan air yang ditutup di padanya, gitu. Jadi ada tesarop itu artinya rembesan ya air yang rupihi yang ditutup padanya ini juga makna daripada munafik itu jadi nifak itu artinya semacam ada rembesan yang ditutup. Ah, gitu kira-kira jadi ini 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 secara etimologi ya secara bahasa saja kita lihat secara short bagaimana dan ini menjadi pegangan kita wa man nifakuk Bisyara'i fa ma'nahu izharul islam wal khairi wa ibtanul kufri wa syarri. Adapun nifaq di dalam syariat secara istilahan atau secara terminologi maknanya adalah menampakkan keislaman dan kebaikan wa ibtanul kufri wa syarri dan menyembunyikan kekufuran dan keburukan. Ah ini adalah dia yang disebut dengan apa namanya ini? ke keburukan. Ikhwati fillah taala wa iyyakum jami'an. Nanti kita akan uh, lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana mana tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah. Azani Ta'ala wa jami'an para pemirsa Salam TV rahimani Ta'ala wa jami'an Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat dan seluruh para penonton dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke dan dari mana lagi Pulau W sampai Pulau Pulau Rote ya Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat dan seluruh penonton yang berbahagia jadi nifak itu dalam syariat maknanya adalah menampakkan keislaman dan kebaikan dan menyembunyikan kekupuran dan keburukan. Itu dia hukum menafikan itu. Maka itu tadi kalau kita rujuk kepada makna lugatan itu ini kan sebenarnya simetris kan sejak sejalan. Karena tadi kan diambil dari kata lubang salah ...lobang lubang apa lubang tikus ya yang punya dua pintu masuk gitu kan. ada pintu keluar dan ada pintu dan ada pintu masuk dan bisa aja pintu keluar jadi pintu masuk pintu masuk jadi pintu keluar bisa juga gitu kan intinya ada dua pintu nah maka ini kan sejalan dia itu tadi menampakkan keislaman dan ke kebaikan tapi di dalam hatinya itu menyembuhkan kekupuran dan keburukan Kenapa sumia bidalika anahuya dhuul fi fi wa min babin akhar karena memang kemunafikan itu, dia masuk di dalam syariat dari si satu bab, dan keluar dia dari syariat dari bab yang lain. <gitu> Karena memang nipak itu terbagi dua, nanti akan kita jelaskan secara lebih, lebih detail ya, bahwa memang nipak itu sama seperti kupur yang pernah kita bahas. Dia akan dua ya, kupurun akbar, kupurun asghar, ini juga begitu. Jadi adat disebut dengan nifakul akbar, nifakul asghar. Mungkin dengan bahasa yang uh, kita pinjam ya. Dari bahasa kekupuran Tetapi di sini istilah yang dipakai itu nifakul amali. Wa nifakul i'tiqadi. Nifakul i'tiqadi itu nifakul akbar. Keluar dari Islam. Sementara nifakul uh, uh, apa namanya ini, amali. Itu uh, nifakul Askor lah uh, kita katakan. Dia uh, disebut dengan uh, nifak kecil. Yang tidak dia keluar dari Islam. Nah. Ini dia, kenapa dinamakan munafik itu begitu? Karena it, kenapa dia disebut munafik? Karena itu tadi dari satu sisi dia pandangan Islam dia udah keluar. Sebenarnya catatan Allah dia nggak lagi muslim. Hanya tentu kita sebagai manusia biasa nggak tahu kita dalam hati orang bagaimana kan? Yang tahu hanya Allah Muazzzawajalla dia dan Allah kan begitu. Nah bagaimana kita uh, apa namanya ini berinteraksi dengan dia ini? Ya tentu kita berinteraksi dengan zohirnya saja. Kita bermuamalah dengan dengan zahirnya begitu ya. Wa ala zalika nabbahullahu taala biqoulihi. taala dan berdasarkan itu Allah Subhanahu wa memperingatkan ya hal itu dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-67. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Ai al khariyuna min ashara'i. yang maksudnya munafikun di fasikun itu maksudnya apa? Orang-orang munafik adalah fasik. Maksudnya al khariyuna min Mereka yang keluar dari syariat. Ikhwati fil lah azza Allah Taala wa iyaqum jamian. Wajal Allah al munafikin min kafirin. Dan Allah menjadikan orang-orang munafik itu lebih buruk dari orang-orang kafir. Kok bisa pak Ustaz? Ya bisa lah. Ya, ta'ala ta Allah azza wa jalla berfirman, "Innal munafiqina fid nar," sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak paling bawah dari api neraka. Orang-orang munafik itu paling bawah gitu. Orang kuburnya di atasnya sedikit, nah, gitu. Ya meskipun sama-sama di nerakanya orang ini gitu kan. Tetapi Muna ini bidar ke aspal di keraknya gitu kerak itu biasanya coba gimana coba kerak itu kan yang paling dasar kan yang paling bawah jadi kalau kita masak nasi beda ya kalau sekarang ini kan orang pakai rice cooker dan lain-lain kalau dulu kita di kampung itu masaknya ya pakai koden koden itu bahasa bataknya ya bahasa pak-paknya lah itu koden itu artinya kualinya itu ya itu itu, itu 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 masak memang pakai api lagi bukan pakai gas ya api ya. Dan itu memang harus kita jaga karena kalau keras sekali apinya dia keraknya makin banyak dia sehingga kalau kerak makin banyak kan susah dimakan ya meskipun kerak dimakan juga iya tetapi ya caranya itu maksudnya supaya keraknya tidak terlalu banyak tapi secara umum dia berkerak memang nah, ada keraknya paling bawah kalau kita masak dodol kan ada keraknya juga yang kalau nggak kita sigap ya nggak sigap kita selalu mengaduknya itu kan diaduk terus itu kan diaduk terus sampai jadi kan itu yang Awalnya kalau kita lihat orang masak dodol ini kan 5 jam, 4 jam dan keringat juga sangat banyak kan gitu ya. Jadi orang yang masak dodol itu awalnya santai, masih ringan kita mengaduknya karena masih cair kan. Lama-lama nah, dia mengental, lama-lama dia mengental, mengental, mengental. Semakin mengkristal dan semakin berat kita karena lengket dia udah. Lengket dan tingkat kekenyalannya sangat luar biasa dan kalau enggak kita sigap selalu ini bisa jadi kerak semua <laughs> jadi gosong gitu kan jadi maksud saya bahwa e, ini 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 pendekatan yang kita sampaikan untuk memberikan pemahaman bahwa kerak itu paling bawah jadi orang-orang munafikin itu di situ di mereka ber, bertengger ah gitu ya Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke 154 sebagaimana Allah SWT, 145 eh, maksud saya 145 surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina bidarkil asfali minan nar. Sunya orang-orang munafik itu berada di kerak paling bawah dari api neraka jahanam. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat hadirin yang berbahagia, waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa juga berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa Sesungguhnya orang-orang munafikin mereka menipu Allah padahal Allah menipu mereka. Nah, sifat khid'ah ini sifat bagi Allah, tapi bukan sifat yang mutlak namanya. Ini sifat yang muqayyad. Kenapa? Karena sifat itu sejatinya dia sempurna dari semua sisinya. Tapi kan dari kayaknya khid'ah itu kan dari satu sisi dia nggak sempurna kan. Karena namanya menipu kan nggak sifat baik. Tetapi maka dia tidak disebut dengan sifat mutlak bagi Allah. Dia sifat muqayyad. Kenapa muqayyad diikat? Artinya Kapan Allah SWT menipu mereka? Ketika mereka telah menipu Allah. Ah, gitu kira-kira. Seperti dalam sifat makar. Ya. Wa makar wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat makar tipu daya kepada Allah. Dan Allah sebaik-baik membuat tipu daya. Kenapa? Untuk membalaskan perbuatan yang mereka buat. Seperti sifatul istihza. Allahu Allah mengolok-olok mereka. Sifat istihza bukan sifat yang mutlak bagi Allah Subhanahu Begitu penjelasan para ulama terkait dengan masalah ini. Jadi, orang-orang munafikin mereka menyangka menyipu Allah padahal Allah lah yang telah menyipu mereka. Ya, dalam surah An-Nisa 142. Tadi 145 kan, ini 142. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma وَمَا ayat 9 10 Mereka orang-orang munafiqin, menipu Allah dan orang-orang yang beriman mereka menipu Allah dan orang-orang beriman wa ma yakhda'una illa mereka menipu kecuali diri mereka sendiri tapi mereka enggak pernah merasa mereka tertipu. Gitu. Wa may syurun. mereka nggak pernah merasa, mereka tidak pernah merasakan, nggak pernah mereka menyadari bahwa mereka ini tertipu, gitu. Ya mereka sangka kita telah menipu Allah dan orang-orang beriman. Nyata aja, mereka lah yang tertipu. Aa, aa begitu ya. Yukhadi'un Allah wa amanu yakhda'una illa Orang-orang munafikin menipu Allah dan orang-orang beriman. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa dan tidak mereka menyadarinya. maradum. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah tambahkan lagi penyakit itu. Ini namanya qulubul maridah. Ya. Ya, qulubul maridah yaitu hatinya orang-orang munafikin. Al-qalbu kan tiga kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada qalbun salim, ada qalbul marid, ada qalbul qalbul mayyit. Qalbul salim orang-orang beriman yang punya hati kalbun salim. Sementara qalbul marid orang-orang munafikin. Sementara ada qalbul mayyit hatinya orang-orang kafir ikhwati billah. A'azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Walahum azabun alimun bima yakdibun. Dan bagi orang-orang munafik itu ada azab yang sangat pedih. Bima yak, dengan apa yang mereka dustakan. Dengan sebab apa yang mereka dustakan. Dengan mereka mendustakan ya Allah wajibnya Rasulnya beristihza banyaklah kalau kita baca nanti dalam surah Al Baqarah ayat ayat awal awal itu Allah wajibnya menceritakan bagaimana kebengisan bagaimana kerusakan bagaimana kebodohan yang dilakukan oleh orang orang munafikin itu dalam Al Baqarah ayat 9 dan 10 nanti bisa dibaca sendiri dalam mushabnya masing masing kita lanjutkan anwa nifaq yaitu macam-macam atau bagian-bagian munafik. Jadi ada apa namanya ini ada uh, uh, beberapa uh, golongan ya anwaun nifak, yaitu macam-macam kemunafikan an kunawani nifak itu ada ada dua anau awal anau awal awal yaitu anau awal bagian yang pertama an nifaqul i'tiqadi wahuan nifakul akbar Nifakul i'tiqadi, yang pertama nifakul i'tiqadi. Apa itu nifakul i'tiqadi? Wahuan nifakul akbar, itu adalah kemunafikan yang besar. Nifakul akbar. Alladhi yuzhiru sahibuhu al-Islama, wa yubatinul kufra, wa hadha na'u muhrijun minad dini bil kulliyah. Nifakul i'tiqadi, atau disebut juga nifakul akbar itu, adalah orang yang menampakkan keislamannya menampakkan keislamannya kufra, dan dia menyembunyikan kekufurannya wa bil -kuliyah. ini bagian yang seperti ini keluar dari agama Islam secara totalitas secara keseluruhan ya secara keseluruhan wa asfal minan nar, dan pelakunya berada di kerak neraka yang paling bawah Ah, begitu jadi apa namanya nih uh, nipakul akbar ini dia adalah orang yang menampakkan keislamannya tapi kekupuran dibunyikan dalam hatinya. Allah yang tahu tentunya. Dan dia orang yang seperti ini keluar dari Islam. Secara totalitas dan pelakunya berada dalam kerak api ah neraka yang paling bawah. Pertanyaannya, apakah kita tahu Ustaz dia munafik? Tentu nggak bisa kita tahu. Karena ini urusan hati, kan begitu. Tentu ini di catatan Allah SWT. Kita bagaimana interaksi kita? Interaksi kita tentu. Sehingga pun Nabi SAW kan ingin menyolatkan kan. Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Gembong dan tokoh munafikin itu. Tapi apa yang terjadi? Umar melarangnya. Lalu turunlah ayat berkenaan dengan hal itu. Ah, begitu. Jadi maksud saya hatta Nabi pun tak tahu ya bahwa itu uh, boleh disolatin. Nabi tahu dia orang munafik karena diberikan oleh Allah SWT, ya. Tapi ketika dia meninggal akhir ayatnya ternyata saya begitu. Artinya uh, Islam ini apa ya? Kaum muslimin ini betul-betul berhati-hati tidak sembarangan kita ini mengkapirkan orang, memunafikkan orang gitu. Karena berkonsekuensi dalam syariat kita ini. Sangat hati-hati begitu. Makanya orang-orang munafik ini karena dia kan statusnya apa ya? Bencongnya gitu. Bencongnya, bencongnya kekupuran itulah kira-kira ya. -kira. Nggak jelas, statusnya nggak jelas gitu. STJ, status tak jelas gitu. Itu tadi, karena dia menampakkan keislaman, nampak-nampaknya di Islam, ternyata dalam hatinya punya segudang keburukan dan kebusukan untuk kaum muslimin. Ya, dia menyembunyikan kekupurannya. Dia nggak, dia benci dengan keislaman ini. Tapi dia sembunyikan. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan dia benci dengan Islam, benci dengan Islam. Kenapa dia masuk pak oh, Ah, nanti kan kita bahas. Ya. liha dan Allah wajahalal menyipati pelaku pelakunya munafik itu bisipati liha dengan sifat-sifat buruk semuanya minal kufri. Jadi orang-orang munafik ini itu Allah SWT dia kufur. Wa adamil iman. Tidak beriman. Wa lisihza wa ahlihi. Dan mengolok olok agama dan dan wa ahlihi. Dan orang-orang yang bertegang teguh dengan agamanya. mengolok olok agama dan orang yang mengamalkan agama. Wa suhriya Dan ...sukhriyah... ...sukhriyah itu apa namanya Mencaci, mencela mereka ya wal -maili bil kuliah ila idin id dan mereka mail condong secara keseluruhan kepada musuh agama limusharakatihim lahum ada Islam karena mereka bersekutu ya uh, b -b -b dengan musuh-musuh Islam ya pi ada Islam dalam rangka untuk memusuhi Islam ah itu dia jadi itulah sifatnya orang-orang munafikin kuburkan semua dikatakan oleh ya, Allah Kupurlah, tidak berimanlah, istihza'lah, sukhriyahlah. Membantu musuh-musuh Islam dalam memerangi kaum muslimin lah. Wahulai mawjuduna fi ya. zaman. Dan orang munafik yang persis seperti ini, kata Syekh Salih al bawzan Hafizullahullah, itu ada di setiap masa. Ada setiap masa. Walasiyama inda kuatul Islam. Lebih-lebih lagi ketika kekuatan Islam itu nampak dengan sangat jelas. Ketika kekuatan Islam itu nampak terbit dia udah jelas dia kekuatan Islam timbullah orang-orang munafikin dan mereka tidak mampu melawan kekuatan Islam itu secara terang-terangan fa fihi, maka mereka menampakkan masuk ke dalam Islam li kaidi, supaya untuk melakukan tipu daya dan muslihat lahu kepada Islam wali ahlihi dan kepada pemeluk Islam pil batin, secara sembunyi-sembunyi atau secara baltin, ah gitu, oke okay, secara zohir memang nampak dia bersama kita, KTP-nya juga Islam gitu kan, tapi tentu dia menyimpan hati yang sangat busuk dan buruk kepada Islam dan apa namanya ini, pemeluk-pemeluk Islam, ya wali ajli an ya'ishu ma'al muslimin dan supaya mereka-mereka mereka bisa hidup di tengah-tengah kaum muslimin wa ya'manu 'ala dima'ihim dan aman mereka terhadap darah-darah mereka wa amwalihim dan harta-harta mereka fa yuzhirul munafiqu imanahu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir maka seorang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir wahwa sementara di batinnya dia itu lari dia keluar dari itu semuanya mukad dibun bihi dia mendustakan itu semuanya la yu'minu dia tidak beriman kepada Allah wala yu'minu Allah takallama bi kalamin dan dia tidak beriman bahwasanya Allah berbicara dengan pembicaraan anzalahu ala bashar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kalamnya tersebut kepada manusia ja'alahu rasulan linnas ya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebagai seorang rasul kepada manusia yahdihim biithnihi ya yang rasul tersebut uh, memberikan petunjuk kepada manusia dengan izin Allah wa yunziruhum ba'sahu dan rasul itu memperingatkan mereka dari siksaannya Allah. Dan Rasul itu memberikan rasa takut kepada mereka terhadap siksaan atau ancaman-ancaman Allah Taala. Intinya di sini para pemirsa salam tip yang berbahagia. Jadi orang-orang munafik ini, ini kan dia masuk ke dalam Islam dalam rangka untuk merusak Islam dari dalam gitu loh. Itu tujuannya. Karena kalau nggak bisa, kalau nggak dia tidak dari dalam nggak bisa merusak. Karena kalau dari luar kan nampak kita, oh, ini musuh ya kita tahu warnanya ini musuh ini nggak bisa gitu tapi kalau di dalam musuh dalam selimut istilahnya kita satu selimut tapi musuhan nah, kan itu istilah orang ya musuh dalam selimut menggunting dalam lipatan nah, menggunting tapi dalam lipatan gitu kan nah jadi orang-orang munafikin itu 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 maksudnya supaya mereka pertama bisa merusak Islam dari dalam, kemudian juga bisa mereka hidup tengah-tengah kaum Muslimin. Ya kan saya Islam juga, ngapain kamu ganggu saya? Ah, gitu kira-kira gitu, gitu, ya. Saya kan Islam, hidup bersama mereka, darahnya terjaga, harta terjaga, gitu. Maka orang, -orang munafikin itu kan sholat bersama Nabi. Sehingga kan sholat yang paling berat dilakukan oleh munafikin apa? Ya sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena gelap, oh nggak ada orang. Karena mereka yurawun nas, mereka sangat Ria dengan. Dengan manusia, dengan amal soleh yang mereka lakukan, mereka pada mendustakan itu semuanya, mendustakan Allah, mendustakan rasulnya, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada rasulnya, ya, nggak, beriman, nggak mereka beriman bahwasanya Allah wa kalamin, ya, yang apa namanya ini. yang apa namanya yang Allah bicara dengan dengan kalapnya, yang berupa Al-Quran, ya, Anzalahul Bashar yang Allah turunkan Al-Quran itu kepada manusia, seorang rasul yang uh, seorang, seorang manusia yang mendapatkan kalam Allah dia akan menjadi rasul yang akan memberikan petunjuk kepada manusia dan memberi peringatan kepada manusia terkait dengan adab Allah kalau mereka tidak beriman dan seterusnya, dan seterusnya. tapi apa mukibnya? apa sikap orang-orang munafikin dari itu semuanya mereka mendustakannya dan tidak menerima apa yang disampaikan oleh para rasul tersebut justru mereka lari tunggang tunggang langgang, gak mau gak mau mereka ha -ha, gitu ya waqad hatakallahu astara haula'il dan Allah azza wajalla telah membongkar ya penutup ya yang perkara-perkara yang disembunyikan oleh orang-orang munafiqin. Allah bongkar semuanya. Wa kashafa dan Allah azza membuka rahasia-rahasia mereka. Di mana Allah jelaskan itu? Fil Qur'anil Karim. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Jadi orang-orang munafikin ini indikatornya udah jelas apa yang mereka mau lakukan apa saja keburukan mereka Allah udah sebut dalam Al-Qur'an tinggal kita saja ini bagaimana kita sejauh mana kita bisa memahami ayat-ayat Allah ini terkait dengan orang-orang munafikin dan bagaimana mengimplementasikan dan mengejawantahkannya dan menerapkannya di lapangan kan itu aja tinggal Wajallali ibadihim dan Allah menegaskan kepada para hambanya orang-orang beriman umurahum tentang perkara-perkara mereka orang-orang munafikin. Supaya apa? Liyakunu minha wa min ahliha alahadarin supaya mereka orang-orang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman dari perkara orang-orang munafikin dan dari orang-orang munafikin Allah hadar selalu waspada dan berhati-hati. Jadi tujuannya supaya pengi Allah azza wa jalla mengingatkan kita dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafik ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita ini waspada dan hati-hati. Kalau kita contoh ya, kita kita jalan satu jalan lalu uh, Pak polisi bilang, "Pak, nanti 2 km lagi, 3 km lagi agak tanjakan dan agak licin, kemudian nanti agak berlobang hati-hati, Pak ya, waspada." Ah, kita pun sebagai seorang driver atau seorang uh, supir lah begitu kita katakan, sudah kita mulai hati-hati. Mendekati 2-3 kilometer lagi dari yang disampaikan tadi, kita sudah mulai waspada, kecepatan kita turunkan, kemudian juga kita sigap dengan rem tangan dan sebagainya. Gitu kira-kira ya. Kenapa? Karena udah dikasih tahu di depan akan ada ini, akan ada ini, akan ada ini, gitu kan. Aha, aha. Jadi sebagai langkah antisipatif dan sebagai langkah preventif dan sebagai langkah uh, kehati-hatian, tentu kita akan lebih uh, waspada dan bisa menjaga diri, ya. Wadakara tawa'ifa al-alam as-salasa fi awalil baqarah. Dan Allah SWT menyebutkan tiga kelompok ya yang ada di alam ini. Tiga kelompok yang besar di alam ini di awal al baqarah di surah al-baqarah. Al-mu'minina wal-kufar wal-munafiqin. Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman dan orang-orang kufar dan orang-orang munafiqin. Fadakara fil-mu'minina arba'a ayat. Maka di Al-Baqarah itu awal-awalnya Allah SWT menceritakan tentang orang-orang beriman itu empat ayat, ya. <tipkan> Wafil kufar ayatnya ini tentang orang-orang kufar itu dua ayat. Wafil munafikina salah saat tak salah saat ayatan tentang orang munafik ini tiga belas ayat. <tipkan> Allah Akbar. Orang beriman hanya empat ayat Allah buka ayatnya tentang orang beriman. Orang kafir lebih lagi karena orang kafir jelas kafirnya udah musuh kita udah gitu kan. Musuh dalam pengertian musuh secara apa? Secara e e ikat ya secara intikodat pemahaman keyakinan ya tentu berbeda tapi dalam interaksi jangan disalah maknai ya dalam interaksi kita sosial sehari-hari ya nggak ada masalah kita berinteraksi dengan kupar dengan batasan-batasan yang dijelaskan dalam syariat kan begitu ya jadi orang munafik ini ada dua ya orang kafirin dua ayat doang gitu sementara orang munafik itu 13 ayat Allah jelaskan kenapa wa umumul ibtilai bihim karena banyaknya mereka yang orang-orang munafikin dan umumnya kebanyaknya ibtilak bihim ya karena banyaknya ujian dengan mereka ini jadi ujian kita ya cobaan kita dengan orang-orang berinteraksi dengan orang munafik ini nggak 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 kecil gitu ya wasid dan fitnah Islam wa ahlihi dan kerasnya ujian mereka terhadap Islam dan pemeluknya luar biasa kekerjaman mereka kepada orang-orang munafikin inna baliyatul Islam bihim syadidatun jiddan. dan karena ujian Ya, Islam dengan mereka orang-orang munafikin itu sangat besar sekali. Syadidatun jiddan, sangat besar sekali, keras sekali. Li'annahum mansubuna ilaihi wa ila nusratihi wa mualatihi. Karena mereka orang-orang munafikin itu menisbahkan diri kepada Islam dan kepada uh, menolong Islam dan mencintai Islam. Wahum adauhu fil haqiqah. Sementara mereka pada asalnya adalah musuh Islam. Ini kan kita bingung ini. Kalau ada orang yang begini kan apa ya orang yang bohong orang yang munafik ini kan bohong itu sesuatu yang biasa kan orang munafik itu ini mirip dengan syiah rafidah yang mereka punya punya trik takiyah kan takiyah itu artinya menutupi nutupi ya menutupi ini sehingga beda bicaranya di sini dan di sana gitu ya Terus orang munafik itu kan begitu jadi beda dia nanti begini dia kan menunjukkan bahwa dia adalah seorang muslim seolah-olah membela Islam seolah cinta dengan Islam Padahal mereka adalah musuh Islam yukhrijuna, yukhrijuna adawatahu fi kulli qalibin mereka mengeluarkan permusuhannya fi kulli qalabin dalam setiap keadaan dan tempat dan waktu mereka mengeluarkan itu tapi dengan cara yang ya mereka buatlah cara-cara tertentu sehingga tidak tidak ketahuan bagi orang umum ya orang awam barangkali kejahatan mereka ini padahal mereka ini orang jahat yukhrijuna adawatahu mereka mengeluarkan permusuhannya ya kepada Islam pikuli qalabin pada setiap keadaan dan waktu Yazunul jahil annahu ilmun wa islah maka orang yang jahil menduga bahwa itu adalah ilmu pengetahuan dan perbaikan wahwa ghayatul jahli wal ifsad padahal dia hakikatnya adalah puncak daripada kebodohan dan kerusakan jadi kita melihat zohirnya orang-orang munafik ini, ini paten kayaknya gitu ya ih kok paten kali ya <laughs> gitu padahal ini adalah apa padahal ini adalah Uh, kerugian, padahal ini adalah kerusakan, pada ini adalah kebodohan. Maka ini sangat berhati-hati kita ikhwati fillah. Allah wa jamian. Jadi memang, apa ya, menghadapi orang kayak gini kan kita sedikit agak, apa ya, agak uh, agak bingung lah gitu kan. Kenapa? Karena nggak jelas warnanya ini, gitu kan. Kalau orang kafir jelas kafir ya udah, kan gitu. Tinggal kita ngambil posisi aja udah jelas gitu kan warnanya jelas sementara orang munafik ini, ini dia di kita ini dia di kita gitu itu menjadi menjadi satu apa ya satu tantangan lah seperti umpamanya ketika tentara kita ingin memerangi satu pemberontakan pemberontakan ini kadang-kadang dia gabung sama masyarakat biasa gitu jadi ini semakin menyulitkan bagaimana kita menselektif menseleksi mana ini musuh mana ini kawan gitu kira-kira ya ini semakin sulit mau ini itu begitu karena dia dari dalam dari? Dari dalam. Ikhwati billah azzani allahu ta'ala wa iyakum jami'an. Wa hadha nifaqu sittatu anwa'in. Dan kemunafikan macam seperti ini, yaitu nifakul akbar tadi itu. Ada enam macam katanya. Ada enam macam. Pertama, takdibur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini macam uh, uh, munafik seperti itu. Dia menjadi orang munafik karena mendustakan rasul. Karena dia ini kan nipakul akbar kan. Sebenarnya nipakul akbar sama dengan nipakul dengan kupur. Kupur akbar. Jadi kalau kita buat Nipa, ah, ni, ah, nipakul i'tiqadi. Wahua kufrul akbar gitu. <laughs> sama sebenarnya. Jadi mendustakan Rasul. Sama dengan apa namanya ini. Dia jatuh ke dalam kemunafiqin. Dan jatuh ke dalam kekupuran gitu ya. Yang kedua. Takdzibu ba'dhi ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasul. Memang enggak dustakan semua dia, hanya sebagian. Nah, sebagian itulah yang menyebabkan dia menjadi orang munafik. Kenapa? Ya karena nggak boleh kan kita dustakan. Kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Karena konsekuensi kita bersyahadat Muhammad dan Rasulullah itu minimal empat kan. Apa itu? Yaitu pertama, ta'atuhu fima amar. Menaati semua apa yang diperintahkan oleh Rasul. Yang kedua tasdiku ma akbar membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Rasul. Yang ketiga anah an atawakuf ma jazar anhu yaitu kita berhenti dari semua perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Wasallam. Ya. Yang keempat adalah kita wa Bishari, bishar Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, buktur Rasul, yaitu benci kepada Rasul. Nah itu jadi, jadi mendustakan turun levelnya, mendustakan sebagian yang bawahnya, turun lagi levelnya, bukdur Rasul, benci kepada Rasul. Nggak sampai mendustakan sih, tapi ini juga munafik ini. Ini nipakul akbar, ya nipakul iktiqadi, keyakinan. Yang keempat, bughdhu ba'dhi ma ja abihi rasul yaitu benci dengan sebagian yang dibawa oleh rasul. Tadi kan benci dengan rasul ini sebagian yang dibawanya, makin rendah lagi. Yang ke yang ke nah, yang kelima, al-masarratu bi nikhfadi rasul, yaitu gembira ya dengan rendahnya, dengan sedikitnya ya, dengan menurunnya peminat atau pemeluk agama rasul. Semakin sedikit kaum muslimin dia senang. Iya alhamdulillah, semakin sedikit kaum muslimin. nah <tuh yang menyawnya> <tuh yang menyawnya> itu dia. Itu munafik itu. Yang keenam Al-Karahiyatul Intisari di Rasul Yaitu benci dengan menangnya agama Rasul Semakin banyak orang yang memeluk Islam Semakin banyak orang yang ikut manihat salaf Semakin banyak orang yang mengerti sunnah Semakin banyak orang yang beribadah kepada Allah Meninggalkan perdukunan, meninggalkan kesyirikan Taat kepada Allah, taat kepada Rasul Dan sebagainya, sebagainya mereka benci dengan hal itu. Itulah nipakul i'tiqadi ada enam mendustakan Rasul, mendustakan sebagian apa yang dibawanya, benci kepada Rasul, benci sebagian apa yang dibawanya, uh, gembira dengan rendahnya atau semakin merosotnya Islam agama Rasul dan benci dengan uh, menangnya agama Rasul. Ini adalah nipakul i'tiqadi yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan ada enam terkait dengan nipakul i'tiqadi ataupun kufru akbar. Sekira saya mencukupkan diri sampai di situ. Insyaallah taala taala kita bisa ketemu di lain kesempatan hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh